Gunung Liman. Kalau menurut petani ini masih kurang 9 menit lagi. Woi, ternyata di sini banyak durian dan nangka. Di atas itu ada puncak Gunung Liman. Waji Arinda Skull, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kita sekarang menuju ke Telaga Ngebel. Telaga Ngebel ini, tapi dilewatno jalur Dolopo Ngebel dari wih tanjakane lumayan. Kalau ke Ponorogo lewat sini ternyata, dan nanti balik lihat gunung mungkin. Nah, ini jalur khusus ternyata, jadi tanjakane lumayan. Ini asik bagi-bagi jalur yang tidak seberapa rame tapi menantang, asik. Ya, ini kebetulan menyambut Natal, liburan bersama dengan anak-anak, melewati lereng Gunung Liman. Masih kurang 9 menit lagi. Woi, ternyata di sini banyak durian dan nangka. Di atas itu ada puncak Gunung Liman. Oke, ini sudah tinggal jalan menurunnya, kayaknya ini tanjakannya sudah tadi lewat itu. Ternyata daerah sini wayahe panen durian. Mana durian? Iya. Musim durian. Sopo sing arep durian iki? Hehehe. Wah, mbok muka-muka ana. Tuh, saiki kok mosok kesek budal durung ronggone kok. Wis durian. Iya, ini ternyata di lereng Liman ini panen durian wayahe. Jalanan lho kok, teman-teman kurang 9 menit kok, tambah kurang 10 menit gitu ya karepe. Ternyata jalannya semakin menikung-nikung. Wah, ini lewat jalan yang lawan longsor. Setengah kilo lagi ini jalurnya kayak begini. Itu di atas tuh pas tuh puncak Gunung Liman. Telaga Ngebel lurus, Desa Sahang belok kiri. Evakuasi maksudnya? Thank you.
jalannya niko-niko lor. Iya, ini kebetulan kan belum tahu apa setelah gue ngebeli. Karena di YouTube kelihatan ada air terjun berjoget kalau malam minggu. Sayang ini sudah hari minggu. Air terjun berjoget? Air mancur berjoget. Objek wisata Telaga Ngebel, kita sudah masuk. Gak loket, gak tahu nih karcisnya berapa ini lor. Emang pengurannya batipin atau kukipin? Sedan-sedan, oh iya sih. Nah ini lor, kita sudah sampai di loketnya Telaga Ngebel. Karena di Telaga Ngebel ini simbolnya adalah naga. Dan di tengah-tengah itu nanti katanya ada naga, karena ini pertama aku juga ke situ. Dan sudah kesana berapa kali? Kenal aku ngebel? Gak tahu. Dewasanya ada 4 orang. Hitung 3 aja 45, per orangnya 15. Oke. 50. Terima kasih. Mas bisa keliling ya ke Telaga Ngebel pakai mobil? Bisa. Naik kanan dulu atau kiri dulu? Nah, jalur kanan atau kiri? Kiri aja ya. Makasih ya. Iya. Apoketnya, aduh. Wih, ini apoketnya mulai berbuah kecil-kecil. Oke, kita sudah masuk Telaga Ngebel, dulur-dulur. Kamu malas ada apoket. Tiketnya 15.000 per orang. Kamu malas dulu. Dari loket ternyata jaraknya masih sekitar 3 km lagi. Masuk area-area penginapan, dan di depan itu ternyata sudah masuk Telaga Ngebel. Kita disuruh belok kanan tapi oleh petugas disuruh belok kiri. Kita muter aja ya dulu ya, muter dulu terus ya satu arah. Oh, ternyata satu arah. Oke. Nah dulur, ini Telaga Ngebel disambut dengan nangka dan durian. Oke, kita muter ya, nanti baru balik ke sini atau kita istirahat ya terus aja ya. Bandung, tapi kok cilik. Wih, ternyata di sini wayah panen durian. Oh, nangka kecil-kecil. Masya Allah. Iya, kita lihat. Ush, kita turun aja ya. Dulur, kita keliling dulu ya ke Telaga Ngebel ini. Jadi mobil, nah ini Telaga Ngebel ternyata. Kok ono sing turu lagi? Pak. 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 Kita nyampe Telaga Ngebel ke lo, Pak. Pak. Nah, ini Telaga Ngebel. Ini Telaga Ngebelnya. Kita kayak jawatan ya. Kita mengkeliling dulu aja ya ini. Agak mirip kayak sarang. Tapi kok lebih pulang. Pohon-pohonnya ini. Ini gak wajah, gak balik. Wajah. Nah, kita menikmati keliling Telaga Ngebel ini, dulur. Telaga Ngebel. Luar biasa indahnya ini di lereng Gunung Liman ternyata. Di atas itu bumi perkemahan. Hah? Iya, kita menikmati ini di atas itu bumi perkemahan ya. Ini sedang ada perbaikan kurung-kurung. Oh, banyak orang mancing juga. Sepertinya airnya sedang agak surut ini karena hujan belum seberapa besar. Tadi agak surut ini. Balai Bombong. Oh, ini ke atas ada wisata Balai Bombong. Bombong.
Ya ini kita keliling Telogo Ngebel, sampai keliling dulu aja biar menikmati dulu, setelah itu nanti kita istirahat. Ini mirip Telogo Sarang. Iya, dan tapi luas ini. Ya luas ini dan jalannya bagusan ini. Bawa sepeda keliling. Bawa sepeda ini enak kalau ke Telaga Ngebel. Kalau malam minggu rame gitu. Ini Telaga Ngebel dulur. Luas ini. Ya. Karena berada di lembah, jadi anginnya tidak seberapa ada ombak, atau mungkin karena masih pagi, jadi ombaknya belum terasa. Wah, kayak luasan ini ya. Ada anak-anak jujitsu ini latihan rupanya keliling telaga. Mancing. Ini ada tulisan dari arah sana, enggak kelihatan di foto toko mburi ini, toko moto, toko bokong ini. Oke, ini tulisan Telaga Ngebel. Masing mau coba Telaga Ngebel, ngebel sopo? Ngebel. Nah, ya. Ini tulisan Telaga Ngebelnya. Tapi ini dari belakang enggak kelihatan. Kelilingi yo, 5 km lebih iki. 5 km lebih. Iya. Nah, ini penjual-penjual durian, tapi kalau di sini kayak gak seger-seger kayak lo mau. Oh, iki lah kayak keranjangan ning lho. Ah, baunya menggoda iman. Aku menyingkir. Sampai durian. Ibu kan pemas dan mendekati duriannya, aku menjauh. Ya ini ada penginapan di sini. Oh ini di seberang sini ada kelihatan penginapannya banyak ya di sini. Oke. Ini kalau sekilas hari Minggu ini, sekarang kan ini hari Minggu ini. Tidak seberapa ramai dibandingkan dengan Sarangan. Kalau Sarangan itu kan kalau minggu begitu ramainya luar biasa. Tapi ini biasa-biasa saja. Kita belum berhenti sehingga tidak tahu apa makanan khas di sini. Di foto di sini ada temaga. Kita istirahat di grup latihan dulu.